Gawat guys, kita gak bisa lewat nih. Waduh, gimana, gimana nih? Oh, no. Ditutup jalannya. Lah, itu pohon, Pi, rubuh, Pi. Bang, ya Allah. Aduh, disamperin orang lagi nih, gak bisa lewat kita nih. Itu kena rumah loh, Pi. Kita tanya, gak bisa lewat ya, Mas ya? Gak bisa, putar. Mau ke pantai, Mas? Iya, pohon tumbang ya? Iya, mau ke pantai. Iya, mau ke pantai. Segara madu aja dulu. Segara madu ya, Mas ya? Itu kan jalan. Pohon iya, tumbangnya kan kena rumah. Iya, itu, Pak. Iya, tuh pohon gede banget itu. Oh, tapi enggak ada korban kan ya, Pak? Kebetulan orangnya lagi belanja galungan. Aduh, alhamdulillah. Tinggal cucu sama kakeknya yang nonton TV. Iya. Pas itu orang tamunya yang enggak kena selain kamar tidur semuanya. Tapi itu selamat hancur, ya? Semua ya. Iya. Ya, alhamdulillah deh. Coba ya, kita deh. Mau lihat dulu. Aduh, aku merinding udah dibersihin semua. Udah berapa hari tuh, Mas? 2 hari udah. Udah 2 hari ya. Dua hari. Ya coba kita lihat sih. Muter di sini bisa ya? Di sini bisa, di sana bisa. Di kakek itu ada jalan kan. Oh iya deh, coba. Oh iya, makasih ya, Mas ya. Oh guys, enggak bisa lewat. Gimana nih? Ya udah enggak apa, kita coba lihat dulu aja deh. Kamu mau lihat enggak, mau turun? Gini aja, kamu muter dulu terus cari tempat kosong kalau mau lihat. Itu kakek sama cucunya tapi selamat ya, alhamdulillah ya Allah. Ya udah, kita coba muter dulu ya, teman-teman ya. Iya, iya. Nah, ini pas banget ada jalannya. Pi, kamu mendingan turun dulu deh, Pi, lihat Pi, ke sana Pi. Tadi ramai banget. Tuh pohonnya gede banget ya? Gede. Pohon tua banget. Tuh kayaknya. Dia segini nih. Nah. Lebih. Gak mungkin itu gede banget itu. Iya, enggak bisa dipeluk, dia gede. Iya. Bayangin coba kalau kamu segede itu, segede pohon gimana meluknya. Yang meluk banyak, guys. Ya udah cepetan turun dulu, Gi, lihat Gi, kasih lihat. Berarti kita enggak jadi ke pantai lewat sini nih. Enggak jadi. Coba kita lihat yuk. Kita lihat yuk. Jangan jadi, lama-lama ya, aku nunggu sini aja. Buat teman-teman selalu berhati-hati ya, guys ya, karena cuacanya ekstrim banget belakangan. Enggak, ini. Kalau di Bali itu cuacanya emang lagi hujan. Terus anginnya kenceng. Anginnya kenceng. Terus kalau boleh dibilang dari kemarin juga beberapa berita portal media sosial itu semua bilang banyak beberapa rumah yang hancur, baliho-baliho, spanduk itu. Jadi guys, kalian kemanapun pergi baca, jangan lupa selalu baca doa, berhati-hati. Gitulah pokoknya, lihat dulu Gi. Banyak yang hancur ya. Banyak banget. Rusak sih, lebih tepatnya banyak yang rusak gitu, kayak warung-warung kecil. Kita lihat yuk. Ya aku tunggu sini aja ya. Ayo kita lihat. Ayo, takut ada mobil lewat, bentar. Ini adalah puing-puingnya tuh. Kita juga. Oh no. Puing-puing pohonnya yang udah dibersihin. Tuh. Wih, itu mah gede kali, Ki. Oh no. Gede kali. Segini ya Allah. Ya aku pikir itu anginnya sekeras apa ya? Nih akarnya nih. Aduh ya Allah nih. Langsung nimpa rumah ini. Oh no. Untung enggak terjadi korban jiwa ya. Coba kita tanya sama ibu sini. Kapan kejadiannya nih, Bu? 2 hari yang lalu ya. Siang malam? Sore. Sore ya. Pas angin gede itu ya. Pas angin gede. Tapi enggak ada korban jiwa ya, Bu? Cuman rumahnya aja yang rusak ya. Jadi rumahnya rusak tuh. Rumahnya rusak terus juga kabel listriknya ketimpa aja. Ini akarnya coba bayangin segede gini. Coba kita lihat akarnya. Ada beberapa yang udah dibersihin, udah ditebang kelihatan nih dari sini atas. Udah ditebang beberapa. Tebang apa? Yang daun-daunnya udah ditebang ada ya. Di ujung sana tadi. Gede banget. Tapi dia nggak terlalu dalam ya. Putus? Ini putus akarnya. Oh no. Gede. 4 meter, 5 meter, 6 meter, 5-7 meter lah. Aspal lo hancur bang? Iya aspalnya. Ini bu akarnya kayak gini besar banget ya? Iya. Copot kayaknya akar masih banyak lagi di dalam. Pantesan lah. Ibunya tinggal daerah sini, Bu? Enggak, di Kelapaan. Oh, Kelapaan sini. Iya. Karena pohonnya terlalu besar, jadi butuh beberapa waktu untuk butuh proses untuk apa namanya? Dipotong-potong lagi gitu loh. Jadi butuh alat yang besar. Ditebang ya. Di Bali banyak sekali ada pohon tumbang, iya, teman-teman. Di daerah Sesetan, di mana lagi? Di Denpasar. Kute. Ya. Di Kute juga ada pohon tumbang. Tapi yang kita lihat informasinya itu nggak sebesar ini ya? Ya kecil-kecil. Kecil-kecil. Oh, no. Makanya penanganannya itu langsung. Jadi pada saat tumbang, beberapa jam kemudian langsung ditangani, langsung udah bersih lagi. Total 70 pohon kok. 70 pohon ya. Di Bali 70 pohon itu pun yang banyak di daerah Denpasar Kute ya. Yang rubuh-rubuh banyak ya. Yang rubuh banyak. Yang pinggir jalan-jalan. Ya, karena
cuacanya lagi ekstrim ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi keselamatan. Kita doain untuk korban yang rumahnya rusak, mudah-mudahan dapat bantuan ya, dan juga bisa cepat diperbaiki, dan juga pohonnya bisa cepat dipotong-potong dan juga dibersihkan biar jalannya juga nggak ditutup gitu teman-teman. Coba kita lihat sebelah sini. Waduh, gila, pohonnya gede banget. Gede banget? Iya. Rumahnya hancur? Rumahnya hancur. Cuman dia ya ketimpa gitu dah, terus juga udah, apa namanya, ada beberapa kabel yang udah diperbaiki tadi. Terus beberapa kabel masih tersangkut sama pohonnya, tertimpa. Ampun, aku gak tahu deh mau ngomong apa, pokoknya cuma mau bilang semoga yang rumahnya kena pohon rubuh ini, apa ya, diberikan kekuatan, kesabaran. Awal tahun 2023 ya dikasih ujian. Semoga nanti menjelang bulan-bulan berikutnya di 2023 dikasih rezeki lebih-lebih diganti berkali-kali lipat sama Tuhan. Pokoknya gitu doang. Tapi tadi kita lihat juga ada beberapa warga yang nontonin kesana. Karena itu kejadiannya udah 2 hari yang lalu, sore hari katanya. 2 hari belum dievakuasi apa-apa pohonnya? Udah dievakuasi, maksudnya belum semuanya. Tadi ada beberapa ranting pohonnya yang udah dipotong. Berarti terus juga kabelnya udah diperbaiki. Jadi tinggal batangnya yang gede aja itu yang belum dipotong-potong. Kayaknya itu butuh apa namanya, alat yang lebih besar lagi mungkin. Ya, atau juga nggak bisa main sembarang potong. Takutnya dia kan misalnya begini, potong sini dia malah nambah ngancurin rumah orang kan guys. Jadi kita berikan ke ahlinya lah ya, untuk kerjaannya mereka. Soalnya di Bali banyak banget, seperti yang gue bilang tadi, ada sekitar 70 pohon tumbang di berbagai daerah, di berbagai kemarin titik gitu ya. Kita juga banyak banget. Ya, cuman di rumah kita sih kan enggak ada pohon ya. Ada sih, tapi bukan pohon gede. Itu aja depan rumah pohon palemnya udah miring. Coba deh kamu perhatiin deh. Aku takut banget. Iya, ini itu udah kita ganjel pakai kayu, guys. Udah mau roboh juga itu, tapi enggak terlalu gede juga ya. Amin. Udah, guys, jadi hati-hati buat semuanya ya, guys ya, dimanapun kalian berada, cuacanya lagi kurang bersahabat. Jadi ya hati-hati aja. Kurang-kurangin dulu deh keluar rumah. Kalau memang masih bisa diem di rumah, enggak nongkrong-nongkrong, diem di rumah. Terus kemanapun kalian mau keluar ya lebih waspada dan hati-hati. Ketiga apa ya? Ya udah banyak-banyak baca doa karena kita nggak tahu musibah datangnya kapan, di mana, sama siapa. Jadi Bismillah aja guys gitu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berarti kita nggak usah jadi ke pantai deh, kita balik aja. Berarti udah makin sore, udah gelap. Kita nggak jadi ke pantai dan kita pulang aja kalau. Iya, jalannya ditutup juga. Kalau mau muter pasti macet deh kayaknya. Kita pulang aja. Ya udah, teman-teman. Udah, kalau gitu lain kali Mami makan rujak di pantainya guys. Dadah.